Tendanya terbang, guys. Bang, kena angin, kena mobil. Hari kedua setelah pembukaan, tendanya itu kena angin, guys. Tuh, anginnya apa mendungnya seperti itu. Ini keren banget. Bagus ya. Kayak di karang-karang gitu ya, guys ya. Kok ya pas nemu batu kayak gini ya. Tuh. Oh, jadi kalau pas ke gunung atau ke apa gitu, guys ya. Kalau nemu batu-batu yang unik itu bawa pulang aja, nanti ditanemin. Ditanemin apa ini? Serut ya. Tuh, biar jadi bonsai, guys. Ini kalau dijual ya, mahal ini. Banget kerennya. Keren. Masih di suasana pameran bonsai. Pameran bonsai itu diadakan setahun sekali ya guys, setiap bulan Desember. Tempatnya di Gor Lumbupeteng, Tulungagung ya. Ini tuh kalau tahun ini itu dari Tulungagung saja, tapi mungkin ya untuk tahun-tahun ke depan sih katanya pemenangnya ya, ini akan diadakan sejatim. Dan ini adalah yang juara guys. Ini adalah yang juara satu, dan ini the best siapa saya masih ten prospek, belum begitu best jelas. In dan class ini rawatan berapa prospek lama juga belum begitu jelas ya guys. Enggak seberapa tahu saya tentang punya bonsai, orang tapi aku bagus juga kayak kayaknya ya. Sehat banget, layak jadi juara. Ini pesertanya dari Jombang, dari Sejatim lah kayak sudah jadi atau cinta, yang calon. Semuanya bagus-bagus. Nih. Unik-unik bonsainya. Memang orang seni ya. Kalau bukan orang seni nggak bisa bikin kayak gini. Nggak semua orang bisa, apalagi aku. Ini yang agak kecil-kecil. Koleksinya teman, ada banana royal juga.
ini ya punya Mas Aan. Kalian mungkin udah pada kenal ya. Rumahnya putih. Yang setling-setling koleksi-koleksinya Mas Aan. Ini koleksinya Pak Sulung Ganda. Mas, ini kok kecil-kecil berapaan? 100. Itu 100 yang semua. Mini-mini. Ini jenis bulan apa toh, Mas? Mini. Bulan mini. Itu yang katel ya. Itu yang panda.